Oh, nanti aja. Hah? Nanti aja. Berarek. Oh, mantap, cok. Ini kondisi hari Selasa 25 Januari 2022. Bagian kaul belakang sudah terpasang fiberglass ya. Dan akan menunggu proses pendempulan. Cowok itu bisa widi. Ini udah pasang bumper depan. Awas mundur-mundur. Ini sedang proses pengecatan epoksi ya. Nah, jadi ini bangkunya Pandawa 87 yang SHD Tetra ya. Dilepas 2 unit ya. Jadi bangkunya dilepas 2 unit ini karena posisi bangku yang lama akan digantikan dengan toilet. Nah, jadi nanti toiletnya akan diletakkan di bagian belakang sebelah kanan ya. Jadi toilet di paling belakang sini sebelah kanan ya. Oke, nanti kita lihat progres selanjutnya. Mau pengecekan pendempulan, mau. Jadi bagian belakang udah ditempul ya, jadi epoksi pendempulan, kemudian siap dilakukan pengecatan dasar. Bumper depan udah digosok, tinggal pengecatan dasar. Sudah berganti wajah Jetbus 3 Plus ya. Ya, ini bagian dalam sekarang lantainya udah dibongkar ya. Jadi ini karpet lantai dibongkar untuk sebagai nanti fondasi plat besi, pipa besinya ya. Oke, kita tunggu proses berikutnya. Untuk kaca belakang sebelah kanan juga dilepas ya, nanti gunanya untuk memasukkan modul toilet ya. Disponsori oleh Propan Cat Spesialis. Sekarang ini dashboardnya udah dilepas ya. Terlihat kabelnya seperti ini ya. Benar-benar rumit kalau bis yang satu ini ya. Yeah.
Ya nanti ini tinggal proses pengecatan ya. Pandawa 87 sudah dicat bagian depannya ya. Dicat warna gold, sudah dipernis. Ini sudah dipernis ini guys ya. Wajahnya sudah berganti baru jet bus 3+ Voyager. Kita tunggu pemasangan kaca, pemasangan lampu, pemasangan dashboard, toilet dan lain sebagainya. Kita simak hasilnya nanti. Ini bagian belakangnya juga sudah selesai dilakukan pengecatan. Tinggal proses furnish. Ini dashboard untuk Pandawa 87 yang Scania sudah selesai dicetak. Akan langsung ditempul dan dibungkus. Ini adalah pengemalan dashboard sebelum dibungkus ya. Lampunya sudah diganti dengan jet bus 3 Voyager ya. Besok hari Sabtu akan ini dimana? Sabtu 5 Februari akan segera rilis Pandawa 87 yang sudah berubah bentuk menjadi jet bus 3+ Voyager. Dari asal mulanya JB2 Setra. Oke, kita review bagian dalamnya ya. Kalau bagian luar sudah menjadi jet bus 3 Voyager lampu-lampunya. Bagian selendangnya juga diganti dengan Voyager ya. Oke, kita cek interiornya ya. Untuk panel dashboard seperti ini. Untuk partisi buatan Adi Putro masih dipertahankan ya. Dan kita lihat perubahan yang selanjutnya ya, yaitu pada toilet yang ada bagian belakang. Jumbo, ukuran jumbo ya. Sangat-sangat besar toiletnya. Ya, jadi ini toiletnya ya.
Wayai. Ya, jadi ini perubahannya ya. Dashboard menjadi Jetbus 3+, kemudian bagian luar menjadi Voyager, dan juga penambahan toilet ya, toilet ukuran yang sangat-sangat besar ya. Oke, sekian dulu review tentang bus Pandawa 87 Scania K360. Mantap tuh.